Ya, ini kita mau ditinggalin sama mama. Kami pergi sendiri. Kami sendiri. Kami, saya. Saya. Jaga diri baik-baik ya. Mama, jaga diri baik-baik, Ma. Di sini mah baik-baik saja. Jangan ngantur temanya riduh ya. Ma, gak usah dibawain, gak usah. Mau kemana ini? Duduk di mana, Ma? Penuh kayaknya jajanan itu. Jajanan anaknya banyak kecil-kecil. Aduh. Pak. Ini namanya proses pengkungkurahan. Pengkungkurahan itu. Pengkungkurahan. Bagus apa? Mulai batu menu. Tubuhnya udah kedengaran wangi dan kedengaran. Wah, kecium. 9. Si ada. Ada sana, Pak. 10. Kita juga habis teman-teman. 20 totalnya teman-teman. Ngapain, Pak? Nyuci ayam nih. Mau masak ayam. Opening dulu tuh. Hah? Opening dulu tuh. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Mahin. Kali ini kita mau masak ayam. Ini mau masak ayam buat bekal. Ada yang mau ninggalin kita. Ada yang kita. Mau bekal buat refreshing. Katanya iya. Ada tetangga yang traktir sumbar. Satu RT. Jadi sebagai kepala RT di sini harus menjaga lingkungannya. Gak bisa itu. Gak bisa ikut. Alasan banget. Alasannya. Ini buat bekal mama teman-teman. Iya, buat bekal ini mau dicuci, ini mau dimasak. Biar nggak jajan gitu ya, Pak ya. Jajan. Soalnya untuk menghemat, jadi yang ada aja dibawa. Mau dimasak apa sih emang, Pak? Ah, asal matang aja, ada yang digoreng diungkep aja. Soalnya ini yang mau berangkatnya ini lagi posyandu ini. Mengantar posyandu. Jadi posyandu. Bapak yang ngurus gitu ya? Iya, jadi ininya yang ngurus diurus. Berangkatnya nanti habis Jumat. Biar waktunya nggak terlalu itu kan, nggak terlalu sibuk lagi, jadi garap aja. Kalau masalah kayak gini udah biasa lah. Gampang lah. Bukan kerjaan cewek ini mah. Asep nih. Oh, terno, Pak. Turun terbudak. Nah, lanjut kita ini. Di sini ngapain nih? Hah? Di sini ngapain? Ini kan udah bersih dibawa ke sana di cincang. Baru gampang. Bumbu udah tersedia, diungkep praktis lah ya. Simpel. Api mah udah hidup, api mah. Udah hidup apinya. Simpel lah, cepet nanti tengok aja. Gerak cepat. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, teman-teman, kita lanjut aja. Sekarang kita cincang-cincang ininya. Kita masak yang super simpel dan cepet. Epetik dan cincang efisien. Atau dipotong-potong aja, Pak? Ya, dipotong-potong cincang. Wah, cincang kan atau kecil-kecil cincang. Nanti aduh, kata tajam, Pak. Biasa peso yang putih mana ya? Yang putih agak tajam. Peso geus teu kakontrol teh. Iya. Ada yang putih, Pak, agak tajam. Yang putih agak tajam. Hilang. Enggak jumpa. Para buat disimpan mama. Alah. Asa mending pakai bedog enggak sih, Pak? Pakai bedog ya, iya. Iya. Si buah yang mau itu ada buah nah yang danten. Tuh. Dah ini saya kepanggilan nama. Gampang. Kan ya nu lihat kulitnya teh di kana mah. Ah, namanya ayam kampung. Sempuk-empuknya. Sempuk-empuknya ayam kampung tetep poin. Lepas di engselnya mah enak ya? Engsel mah enak. Bagi berapa nih, Pak? Dibagi, pokoknya di kira-kira aja lah. Kan kaki 2. Kaki 2. Sayap 2. Berarti ini dibagi dada. Berapa tuh dada? Dada bagi 2. Punggung 2, punggung 3 mungkin ya? Ayam sayur cepat nih, sat. Sayur mah.
bisa. Wah, Pak, mau jauhnya mengendok ya. Iya, iya, di danten. Tuh, telur semua perutnya. Ini ya, Pak, matuknya. Batuknya udah buang ya, buang aja. Bedong nih sih. Ah, marintul. Heubeul teh diasahan ieu mah. Bedongnya. Gimana ini? Beuheungna. Ah, kudu di dieu we lah, dibejrot. Naon cenah teh? Mintul, Pak. Tuh. Aduh, debus ya, debus. Lain masalah debusnya, bakat ku mintul. Pembuktian teh, Pak. Bisa pajakeun teu percaya mintul. Aduh. Pas habis dicari ieu pas selap merah, Pak. Kebal golok mintul tapi goloknya, kebal. Goloknya yang kebal, bukan kulitnya yang kebal. Maha cenit teh. Ieu mah berdegan kieu eung. Tegejeung saja agat ieu mah. Yo. Potongnya mah enggak aja di segitu. Kumaha itu motong teh. Ah pokoknya dikira-kira we lah, kira-kira aja supaya rekah. Nah, lebih kecil lebih baik sih. Jadi bisa bagi-bagi kan. Bagi-bagi. Jadi banyak. Sedikit ya cukup lah. Banyak juga potongan jadinya. Iya, bagi dua. Sana ada ini pisau ya, Pak, golok daging, Pak. Gede tuh, itu tujuh ayam. Gede teing. Ada teman-teman golok khusus daging, jangan gede. Daging itu ada daging sapi. Bukan daging, Neng, tulang mah. Tulang, buat tulang itu mah. Ah, ini cukup lah. Ah, cukup. Apalagi tuh ada apa punggung? Punggung. Tunggir kesukaan mama. Di jeung leutik teh kan loba masyarakat teh bisa kebenaran dahararna bareng jadi seutik ewang ulah ngelaraan ya, pasti pada bekal semua sih. Tapi di nariungan makan enak sih, diasaan asaan yang pasti, ini bawa ini yang ini bawa iya. Ini kan rese maneh teh. Bikin emosi. Masih dibagi juga. Bagi juga. Ih. Kalas ka mana karep beungeut ieu nenggen. Paha dibagi berapa itu? Tiga. Bagi tiga ya. Bagi empat sama ceker. Ya Allah. Pokoknya mah nyacag ieu nyacag hayam barang mintul alamang ieu dia, Bang. Ya. Kebedog eta, Pak, itu. Hah? Kebedog meureun tulangnya. Yeay, banyak euy potongannya. Ceker bagi dua artinya. Ya. Simpel. Kukunya, Pak, mesti disetrap sama guru. Astag, nanti. Astagfirullahaladzim. Nanti di-strap. Dihukum guru nanti nih. Paling ditinggalkan teh kuku mah. Kurang bae kepaksa di dahar. Ya. Lihat kulitnya. Kulitnya pasti. Enggak mempan dipukul. Iya.
masih enggak konsisten. Tadi tadi masak iya. Enggak jadi dipotong juga. Biasanya masuk langsung dina buku-bukuna teh potong teh. Nah, udah potong buku udah aman lah. Ini kepalanya biar masuk udah. Udah kepala. Mana tadi jang-jangna? Jang-jang dibagi dua. Dibagi dua jang-jang mah. Udah dibagi ilu maletik. Mana deh jadi jangan. Tada. Oh. Dah. Dah. Kita mau dah simpel tuh. Tinggal ini, ngapain lagi? Ini mau laja mau di laja nu mau digiling diiris we. Ini bumbunya nu udah simpel. Digiling semua bumbu ini udah bumbunya ada bumbu rahasianya soalnya teman-teman nggak dirahasiakan ini nggak dibagi-bagi yang warnanya kayak gitu ada pokoknya warna yang menonjol cabe aja dengan itu kunyit dengan kunyit udah itu aja sisanya rahasia 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 pabrik biasanya begini kalau Usep mata si Usep mah ya besok nempo TV atuh. Untung udah digital ya Pak ya. Analog madu. Udah enggak bisa nonton. Enggak. Mengemanfaatkan ieu we di media itu ilmu. Kieu we tah. Masalah-salah bener mah urusan belakang. Nu penting mah meresap rasana ini. Hah? Ini kan apa salam sereh lengkuas. Kalau orang tua dulu gini di gini diikatan gini. Kalau mateng kayak kalau mau masak itu sereh-serehnya. Sekarang banyak diiris-iris deh ya gini, Pak. Nah, kalau sekarang diiris-iris lempar langsung ke gulai itu yang lagi apa namanya airnya mendidih. Dan ini ngapain lagi nih? Ini mau dikumah dicuci cuci dulu. Sebentar habis dicuci nanti kita langsung ke itu aja, dikekep di ke wajan. Langsung dikekep. Di bumbu dulu digoreng baru dikekep. Teman-teman sekarang udah siap semua, tinggal masukkan ke wajan. Kebetulan wajannya udah siap, minyak tuh yang udah matang. Kita masukkan bumbu yang udah digiling tadi. Bumbu rahasia ini. Bumbu rahasia. Masukkan. Kita masukkan. Wah, abang tadi ngalun dengan jeruk ya. Udah tutung Pak. Apinya enggak kekontrol. Ini namanya proses pengkungkurahan. Pengkungkurahan itu. Pengkungkurahan. Bagaimana Pak? Malaya batu menu. Oh. Kita kocek-kocek dulu dan tunggu bumbunya udah wangi. Oke teman-teman, ini bumbunya udah kedengaran wangi dan kedengaran kecium Pak. Bahaya ini kedengaran wangi. Kedengaran tetangga ini. Dan kecium itunya warnanya. Kecium warnanya. Wah, dibalik-balik. Kita masukkan ini apanya? Apa ayamnya. Masukkan ayamnya, jangan bawa airnya, itu masih ada airnya di situ. Simpel teman-teman cara memasak ayam kampung mah langsung aja ini bumbu yang udah di geprek nah diikat masukkan diaduk biar meresap. Oh, baru diaduk aja udah kayak gini warnanya tuh, teman-teman. Jadinya kayak gimana nih? Ini pasakannya namanya apa ya? Apa namanya, Pak? Ungkep bae lah, kurang lembur lah. Ungkep ayam, untuk ayam, ayam kampung. Kekepak. Nah, ngaranna diungkep teh, di kitu arara palma teman-teman diungkep teh. Nes diasukkan baru dikekep jadi ungkep. Ungkep. Udah berarti tungguin sampai apa? Dia tunggu sampai ininya agak mateng dagingnya. Empuk, ya? Baru ditambah air. Oh, tambah air? Tambah air nanti. Oke.
Oke, teman-teman, kita tengok nih udah setengah belum. Wih. Aromanya udah ngahiliwir, udah semiliwir kemana-mana. Tapi ini nampaknya ayamnya tua sih, agak udah berumur lah. Kayaknya kalau itu harus ditambah air. Nah, air sih ini. Nanti aku disesuaikan bumbunya, kurangnya kurang apa, kurang garam, kurang gula, kurang apa gitu. Nanti udah matang. Terus Pak? Dapat nggak apa dia suka keras gitu? Iya. Kita makan emang nggak terlalu empuk. Nah, nanti tunggu sampai airnya kayak tadi lagi menyusut. Menyusut. Baru menyusut. Cek lagi empuk nggak gitu? Cek empuk dan juga rasanya diseleksi. Seleksi. Oh. Wih, berat. Oke lah kalau gitu. Oke, okay, kita tunggu sampai nanti matang. Oke, teman-teman, kita dicek. Wah, udah airnya udah menyusut. Kita cek rasanya. Coba. Agak kurang garam, teman-teman. Kurang garam. Soalnya ini udah diantik dengan masaknya Pak RT. Bukan Bu RT. Udah ini ya? Udah, kita angkat aja. Dan juga langsung kita tuh ada leputnya, itu yang udah direbus. Ini ada apa nih? Leput, yang udah direbus. Kan biasa mau orang mau nonton piknik, jadi kita bukan lebut tuh. Ada itu, ada dulu. Piknik, jadi mereka letih biar nggak jajan, nggak boros jajan di jalan. Mereka letih leput, jeng, biasanya goreng daging ayam, kemana terserah lah. Nah, ini udah matang, kita angkat aja. Mana kena jumpa, oke. Udah gini aja nih, tapi yang mau digoreng mah bisa digoreng lagi ya? Bisa digoreng. Sini aja. Oh, ini agak maju, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Set. 1, 2, 3. Wih. Buahnya menggoda. Terus ini kemana yang ini? Udah matang ini belum? Udah matang. Berarti tinggal diangkat, udah sih, udah jadi. Jadi teman-teman, kita tinggal ini, tinggal nanti kita antar mama berangkat. Siapa ya? Soalnya kan mama sendiri yang berangkat. Iya. Ah, mau kesini, Ian? Hah? Mau kesini? Mau diangkat kesini. Oh. Di sini aja lah, taruh. Mau diangkat. Cuman angkatnya, oh pakai apa? Ini kalau di itu, soalnya ini sebentar lagi nanti sore berangkat harusnya dingin, udah dingin gitu. Udah dingin. Pakai apa ya itunya? Apanya, Pak? Ngangkatnya. Pakai apa ya? Pakai capit sih harusnya. Capit. Nanti nyari capit dulu. Kita angkat satu per satu. Pakai capit. Ini namanya lepet digodog ala kulit baheula. Satu ikatnya dua berarti. Dua. Cuma ini yang bungkusnya kurang rata ini. Tiga. Ada yang besar, ada induknya, ada anaknya. Empat. Ini paling favorit ini, lepet kayak gini, terbudak mah, meuli. Lima. Yang gorengan teri. Payek, cek aja nama. Enam. Oh, bagus nih. Tujuh. Delapan. Sembilan. Si ada? Ada sih, Mak. 10. Masih ada juga? Habis, oh, teman-teman. 20. 20 totalnya, teman-teman. Berarti sesuai dengan nomor urut RT. Oh, RT 20. Udahlah, nanti kita antar mama ini berangkatnya. Oke, teman-teman, itulah kegiatan kita masak siang ini. Nanti sambung lagi apa ya? Sambung lagi nanti. Ya, ini kita mau ditinggalin sama mama. Kami pergi sendiri. Kami sendiri. Saya. Saya. Jaga ditinggalin. Diri baik-baik ya. Mama, jaga diri baik-baik, Ma. Di sini mah baik-baik saja. Mau ngantar temannya Ridho Hiu. Pak, enggak usah dibawain, enggak usah. Jangan buat umroh. Wah, umroh ya, Pak.
Geger RT 20 ini. RT se RT. Cuman kepala sukunya enggak ikut. Iya kan bapak mah punya tugas ini menjaga masyarakat. Bahasa aparat tempat cari cing di imah tinggal. Aparat tinggal berangkat. Hei, hei, mau kemana? Udah cantik gitu. Ah, siun. Mau kemana? Elin mau kemana? Ya Allah, panas budak iya. Lain etang di jaketan. Ada Iren bobok kayaknya. Oh ceri karunya ngomong teteh, teteh sama aja nggak ikut ya, nggak ikut kita mah. Aduh Jen, kenapa udah pada megangin hidung ini? Udah pada bawa kresek enggak? Si Erli ke kepala. Erli yang benar. Erli. Udah merah gitu matanya. Si Eka udah gini-gini. Gimana ya? Mama diem kan? Eh Neng, sana aja sana Neng. Gimana? Itu, itunya kasih Joya, Joya mana Joya? Ini sana tuh Joya mah. Dewi, Dewi. Itu Dewi ya, Sar. Mama aja lah. Mama aja. Aduh, eh, si mau pada kemana? Umroh. Ya Allah, ya enak pesan Marfisa dari. Halo, guys. Aduh. Bentar dulu pariwisata, bentar. Jejer, mau itu? Insya Allah ketinggalan. Mama kena unggul. Bayar sebelor sana. Bawa barang-barangnya percis. Mudik ini mau bener mudik, mudik. Mau ke mana ini? Duduk di mana, Mama? Di dalam dia. Hah? Kena di bawah. Wah, penuh kayaknya jajanan itu. Jajanan. Anaknya banyak kecil-kecil. Eh, Pak. Jalan-jalan jadi. Waduh, siapa? Keamanan cabut deh, keamanan. Di bawah. Baju kan, baju di bawah. Di bawah, bawah, bawah. Naik, 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 naik. Wih, bagaya ya mas. Berangkat dulu. Oh ini punya hajat nih mas. Pokoknya sehat bos, terus. Ya, sehat bos. Alhamdulillah hajatnya udah ini ya, udah laksana. Ini Erik ya, semoga lebih lancar di perjalanan. Amin, amin, amin. Udah dengan selamat, ya. Mas Joko sehat kembali. Amin. Aduh, iya kumah iya hari ini. Aku masuk dulu. Aku masuk. Tidur, Elin. Sandi mana Sandi? Sandi dihadap kayaknya. Ntar ayo, turun ya. Oke, sini asuk gula. Ya Allah, Elsi. Elsi. Iya, masyarakat ini dah ya. Iya, turun dong halangan. Ya lah, kehalangan. Aduh, mau haji jadi berangkat. Jalan-jalan, Erik. Jalan-jalan. Jaga di sini, Mas. Eh, di luhur? Kenapa? Kenapa? Eh, Aa di sini. Teh Indri di sini, Pak RT di sini, tenang aja. Tenang aja. Ini aja happy aja ini nih. Happy aja ini nih. Happy aja ini nih.
Ya kan, happy aja aku. Nanti ketinggalan itu. Oh. Enggak kedengeran dadahnya ya? Ketutupan orang-orang. Ya, mudah-mudahan selamat sampai pulang lagi. Tinggal segini aja sisanya tuh. Iya. Tinggal segini. Enggak ada orang. Jaga lingkungan aja. Enggak ada lagi. Dah, yuk pulang yuk.